Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini ya, teman-teman ya. Mau anu nih. Tes GTX lagi ya. GTX, teman-teman. Ini yang kemarin ya, milik bos Aldi. Bos pokok bos ini ya. Tetap di jarak 25 aja, teman-teman. Enggak usah jauh-jauh. Nah, sekalian sama ini, teman-teman. Evo X3 ya, tapi bukan pakai slug nih kali ini. Iya saja teman-teman ya. Kita pakai OP 1600 ya, 1600 teman-teman. Gimana nih stabilannya gitu? Pakai peluru IS saja, soalnya peluru slug mahal ya, hampir 400 NSA teman-teman. Wah bengek beli itu ya. Aduh, gak mampu, belum gajian soalnya. Nih, nampaknya. Nah, habis ngetes GTX, teman-teman, baru ini Evo X3. Tapi sama-sama pakai peluru IS ya, 9 green aja. Main di jarak-jarak 25 aja lah, gak usah jauh-jauh lah ya. Kalau mau long range nanti ya pakai AX atau 308 ya. Canda ya. Ini aja dulu teman-teman, main yang jarak-jarak pendek aja ya, angin aja dulu. Kalau saya jelaskan ya speknya gimana, langsung aja kita tes tetapi jarak 25 teman-teman. Nah, zero dulu tuh. Nih pakai GIS ya, kita coba pakai GIS teman-teman, soalnya slug mahal. Mau zero anu ya, mau ngetes ke sasaran langsung, slugnya mahal. Zero aja. Nah, beda jeruan ya teman-teman ya, kalau GIS ya, soalnya mau pakai slug mahal. Nah habis itu kita lanjut nanti tes di Evo X3. Ini kita ekek teman-teman, jos kan, jos masih. Baru Evo X nanti ya, GIS aja dulunya teman-teman. Sika
Kok ada kendala teman-teman? Salah peredam. Peredamnya mana? Lihat nih. Angin gak diisi. Nah, ya. Dengar teman-teman ya, ada pelurunya isinya ya. Astaga, bisanya habis dilepas nitik lagi. Tetap coba. Angin berapa? Seribu. Angin berapa? Angin 1000. Angin 1000. Aduh, nggak kelihatan ya, ntar. Ini OP 1500 ya posisi. Aduh, nggak kelihatan. Nah, OP-nya, nih teman-teman, OP-nya 1500, di sini anginnya 1000. Aduh, tapi ya lumayan lah ya Epok ya, ada loncatannya tadi sekalinya, masalahnya diperdam teman-teman. Nih, stegrek. Duh. Ada pelurunya nih teman-teman, peredamnya. Kayak gigi es ya. Nah itu tadi ya, akurasinya GTX sama Evo X3 teman-teman. Udah dilihat sendiri tadi ya. Nih, zero ya tadi ya. Satu lubang teman-teman, gigi es ya. Nih, rapat nih, gandeng-gandeng aja pelurunya teman-teman. Ini tes grouping aja, bukan tes nitik-nitian ya. Soalnya nyuri-nyuri kalau nembak sasaran teman-teman. Kalau angin kencang biasa sedikit, nggak harus nembak pas titiknya ya. Nah, ini satu lubang ya, tiga kali satu lubang nih. Ini gandeng. Soalnya ini sebetulnya ini laras slug teman-teman. Cuma dipaksa ya pakai peluru PIS baru itu. Ini efek juga sekali. Aduh, mana unitnya tadi? Sekalinya peredamnya ada kendala teman-teman, lupa nggak diisi angin ya, langsung dipakai aja. Nah, mau tes cropping-nya aja tadi ya, sekalinya ada loncatnya teman-teman. Aduh, nih cropping-nya segini ya. Ini peredamnya sekalinya ada kendala teman-teman, begitu dilihat pas loncat tadi. Burunya ini peredam kaleng-kaleng sebetulnya nih. Asal tempel aja ya. Nah, ini ya. Dengar ya teman-teman. Ada pelurunya. Aduh, ini. Nabrak ya peredamnya ya. Ini loncat satu teman-teman. Nah, kalau grupingnya segini ya. Enggak sampai satu kelingking teman-teman. Nih, enggak sampai satu kelingking ya, Evo ya. Sama pelurunya pakai GS teman-teman. Ini OP 1500, kalau yang itu 1600 teman-teman. Nah ini tadi anginnya tinggal 1000. Jadi aduh, emang gak ada persiapan tadi ya Evo ini ya. Langsung yang kemarin aja langsung tembakkan, gak diisi angin, gak diisi apa. Ada peredamnya sekalinya. Nah ada pelurunya teman. Tapi lumayan lah ya. Kalau GIS ya, kalau untuk ini aja, headshot aja enak aja nih teman-teman. Grouping segini ya, pelurunya ngumpul. Ini satu lubang. Ini satu lubang, hampir satu lubang. Ada loncat sekalinya peredamnya. Aduh, tapi ya just gambar selainnya. Nah, kalau soalnya ini taktikal teman-teman, nggak kayak popor kayu ya. Kalau taktikal ini kan untuk hunting nih. Nah, jadi menyesuaikan untuk hunting ya. Kalau saya ya, nggak pernah namanya tuh ngetes kayak gini diragum, cepit, diragum, tinggal das, enggak ya. Nah, jadi sesuaikan untuk hunting, jadi tinggal disandar aja teman-teman gitu sih ya. Tuh, sesuaikan untuk hunting. Soalnya kalau teman-teman hunting, blusukan, nggak mungkin bawa ragum, gendongi ragum kemana-mana ya. Pasti paling ketemu pohon disandar gitu. Nah, jadi sesuaikan ya, taktikal ini. Kecuali kalau untuk popor kayu, popor mat, nah baru anteng-antengan memang anteng teman-teman. Nah, kalau ini untuk hunting, track hunting, taktikal ya. Laras slug juga nih teman-teman. Nah, dipaksa ya dipakai peluru PIS, tapi mau aja alhamdulillah ya. Nah, mungkin cukup sekian ya dulu teman-teman review tes GTX dan Evo ya. Grupingnya teman-teman. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasinya di bawah ini yuk. Biar saya lebih bersemangat tentunya bikin video yang lebih menarik buat sahabat-sahabat semua nih. Jika teman-teman berminat ya bikin unit kayak gini, apa GDX ya, bisa langsung japri nanti apa unit yang lain lah di nomor saya sendiri ya, di 0852 4735 6349, langsung saya balas teman-teman kalau di WA ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.